bank, di mana mereka semuanya menutup badannya dengan daun, kemudian dengan topeng dari kayu. Kayunya khusus, dan kita bilangnya kita ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya jelutung. Nah, makna dari hudok sendiri itu adalah jelmaan. Jelmaan dari dewa yang ada di Apolagan. Orang Dayak kan cikal bakal budayanya itu dari Apolagan. Nah, dari Apolagan itu adalah segala asal-usul budaya ini. Hudok sendiri adalah jelmaan seorang dewa yang bernama Naling Ledang. Dia mengundang semua dewa-dewa yang ada, baik di darat maupun ada yang di udara, ada yang di dalam air. Nah, itu untuk kumpul ketika mereka mendengar kabar kita di bumi ini memulai ladang. Kami bilang dalam bahasa Dayak itu napak duman. Mereka itu datang dengan segala macam-macam dia punya kemampuan. Ada yang membawa kemakmuran, ada yang membawa kesejahteraan, ada yang membawa keselamatan, ada yang membawa kesehatan. Nah, dari mereka itulah mereka datang ke bumi itu tidak dalam rupa dewa, tapi mereka dalam harus disamar. Dari penyamarannya itu yang disebut hudok. Ya, penyamaran mereka itu disebut hudok. Jadi kita tidak lagi melihat langsung lagi wajah dewanya, tetapi yang kita lihat adalah kostum hudoknya. Kemudian kenapa ada ini dilakukan? Di samping kita memang masih percaya bahwa ada kekuatan lain selain manusia itu yang juga menjaga, dan semuanya itu adalah dari Tametinge. Nah, kalau dari Yano kan bilang Allah. Tametinge itu dialah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, menciptakan alam ini. Nah, semuanya itu harus harmonis. Jadi itu ketika dia mengelola tanah, mengelola bumi, atau mengelola ladangnya, itu dia percaya harus ada juga yang menjaga. Jadi tidak melulu pada kekuatan manusia. Jadi tetap ada kekuatan lain yang diharapkan, yaitu kekuatan dari Sang Maha Pencipta sendiri. Organisasi Gerakan Pemuda Dayak Kalimantan Timur adalah organisasi pemuda Dayak yang berskala nasional. Masing-masing regional Kalimantan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Provinsi. Di Kalimantan Timur saya ditugaskan menjadi Ketua Umum. Menjalani masa kepemimpinan tugas saya selama 4 tahun, organisasi Gerdayak mempunyai 3 visi, yakni persatuan Dayak, kedua kaderisasi pendidikan putra-putri Dayak, dan keempat menjadikan pemuda-pemudi Dayak menjadi tuan dan menjadi pemimpin di tanahnya sendiri. Dalam 4 tahun masa kami bekerja, Gerdayak sendiri telah melakukan berbagai hal dalam mencapai tujuan maksud daripada visi organisasi. Di antaranya Gerdayak Kaltim aktif melakukan berbagai kerjasama dengan jaringan-jaringan, termasuk di antaranya mendukung program utama Gerdayak Kaltim di bidang pengembangan sumber daya manusia, yakni di bidang pendidikan. Gerdayak Kaltim terlibat aktif di dalam mendukung kegiatan pemerintah maupun
kegiatan masyarakat di bidang pendidikan. Kerdaya Kaltim telah melakukan upaya-upaya koordinasi dengan lembaga pendidikan terkait, di mana Kerdaya Kaltim berusaha untuk memberikan suatu pandangan-pandangan kritis dan masukan kepada pemerintah maupun kepada stakeholder yang terkait di bidang pendidikan. Kerdaya Kaltim sendiri melakukan salah satu tugasnya, yakni di bidang pendidikan, melakukan kerjasama dengan salah satu universitas di Kalimantan Timur, melakukan MOU, kerjasama pembinaan mahasiswa-mahasiswi di universitas tersebut, di mana universitas tersebut merupakan basis perguruan tinggi mahasiswa dan mahasiswi Dayak. Selanjutnya, Kerdaya Kaltim juga aktif di dalam kegiatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan, tradisi, kemudian agama dan sejarah Dayak. Di antaranya, Kerdaya Kaltim turut serta melakukan pelestarian, yakni mendukung kegiatan pendokumentasian kebudayaan Telinga Panjang. Beberapa waktu lalu kami mendukung kegiatan launching dan bedah buku Telinga Panjang di Samarinda, di mana Telinga Panjang merupakan kebudayaan dan tradisi Dayak di berbagai Kalimantan. Kemudian kami juga aktif di bidang kebudayaan, kami mendukung kegiatan pertanian masyarakat. Beberapa waktu lalu kami melakukan kegiatan bersama menugal lahan atau menugal ladang. Itu adalah kegiatan tradisi Dayak, berladang dengan sistem gilir balik. Rai, 2, tolu, 4, 5, jawab, turu, walo, irop nengkar kuita kakak benturan tanah, enak belai sono mukunan tanah. Jadi kakak kai kakaknya okat kuita kakak benturan tanah, kai nak kait ngahan pare, enak kai ngahan naisa moti ngahan bawi, iro enak, rezeki murah murah juga. Nak kalah ongan, tua taman lus, mali ya, rika, noho kok jadi iro kai nye kau kan kanan takut kai nak kai biangahan pare iho sebagai ucapan terima kasih kait leka lah kait tak kata penturan ya? Tanah kai nak kait na. Ya? Ngahan ya, pare iro pulut jaji liu buti pare jaji liu daging iro iro. Untuk kita nanti ngasih yang orang yang jelek-jelek, yang bisa ganggu tanaman itu dan ini, bikin kita tidak dapat padi, bikin tanaman kita habis rontok, habis mati, ini kita kasih, ini ditaruh padi nanti, ini kita kasih ke sebelah barat nanti, 7, ini 7 lembar ini, jadi ini ditaruh nanti. Nah kalau sudah selesai ini, baru kita ke matahari timbul lagi, itu 8. Itu kita ngasih sama orang yang pokoknya para roh-roh yang bisa memberi kita rezeki, membuat kita terlepas dari segala malapetaka. Itu harus kita kasih. Saya bikin asek. Asek tuh apa, Pak? Ya asek ya untuk bikin lubang untuk nanam padi. Dari kayunya sembarang aja hingga bisa dipakai. Hari ini kan namanya nugal dalam arti ya tanam padi, ada yang numbuk pakai kayu runcing supaya padi bisa ditanam di dalam lubang tanah. Ini tradisi kita orang Dayak, kita harus gotong royong itu. Jadi pekerjaannya, kalau kita sendiri, kalau ladang sebesar ini, mungkin setengah bulan itu kita nugal itu. Tapi dengan gotong royong bisa selesai satu hari.
Karena ini sumber, sumber pangan lah begitu. Sumber kita masyarakat adat dapat padi, dapat beras itu. Kalau kita orang Dayak ini jarang kalau kita membeli. Nah, terutama kalau untuk beras. Kalau untuk beras, kalau kita punya padi, punya beras, kita cuma kalau dapat uang sedikit cuma untuk kebutuhan garam, untuk kebutuhan gula, tapi beras kita enggak beli. Kue itu tumpe. Bekamat kle. Sudah lama juga acara ini hampir tenggelam, tapi mudah-mudahan untuk kegiatan masyarakat yang mau berladang jangan sampai, ya, karena memang budaya atau adat kami benua kan hidup memang dari berladang. Sudah di tahun 2005 ke atas, di tahun 2005 ke atas ini itu kegiatan gotong royong agak berkurang karena banyak yang lari kerja ke perusahaan. Kalau di kampung saya di Cempedas, hampir ya kalau dihitung tidak sampai 10% yang melakukan kegiatan ini dari sekian banyak penduduk saya, karena kebanyakan yang profesinya sebagai karyawan, ada juga ya wira swasta yang lain seperti itu. Jadi yang masih melakukan kegiatan menugal ini, bercocok tanam padi ini, ya yang tua-tua aja. Kalau generasi yang muda ini sepertinya tidak ada lagi. Itu tidak ada. Cuman yang tua-tua aja masih. Saya masih berladang. Dan setiap tahun orang tua juga, walaupun kecil, mungkin cuma 2 hektar, kadang kemarin cuma 1 hektar, kami tetap berladang. Karena impian itu, beras baru dan harum, katanya gitu. Kalau kami, karena itu pekerjaan yang disukai, ya, jadi ya berjalan aja, kadang pulang kerja kan jam 4. Jam 5 masih senang-senang aja ke ladang, apalagi kalau hari Sabtu, Minggu kita bisa ke ladang. Dan di situ kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga. Thank you.
Ya kalau nugal bisa aja. Cuma yang masalah itu kita berladang tidak boleh dibakar. Maka sedangkan itu rasanya ganjalan besar bagi kami yang pembikin ladang. Karena kalau tidak dibakar tidak akan subur padinya. Kalau kita maksa membakar ladang kita akan diseret polisi. Sekarang sudah merosot. Tidak ada berladang yang ladang kayu besar lagi. Rimba-rimba tidak bisa. Tidak ada yang berladang. Cuma berladang itu bikin kebun kecil-kecil aja. Paling-paling kebun-kebun sayur. Yang padi juga kayak gitu tidak pernah bikin ladang besar, paling-paling ya 1 hektar. Tapi kalau kita mau bakar itu yang susah sekali, mau dilapor sama polisi, mau dijaga orang banyak. Nama saya Saripudin, sarjana pendidikan. Pangkat saya pembantu letnan 1. Saya dinas di Koramil Muara Lawa. Jadi ini gini, jadi ada juga himbauan dari atas, atau dari pimpinan kita bahwa perusakan lahan ini yang disebabkan oleh api yang dibakar sengaja maupun tidak sengaja ini kan akan mengakibatkan kerugian pemerintah. Tapi khusus untuk yang ladang seperti ini, kalau dia sudah bikin sekat kayak gini, dia laporan ke kita, Pak, kita mau ada pembakaran ladang besok. Di daerah ini, kampung ini, jumlah sekian hektar, laporan ke sana, kita pandu itu. Kita bantu dia, membantu untuk pembakaran penyekatan ini modelnya, supaya dia tidak merambat ke hutan-hutan yang tidak diperuntukkan untuk kebun. Jadi itu dilaksanakan biasanya sore hari, kalau siang-siang itu kan masih titik api itu, panas api itu mungkin tertangkap oleh satelit. Jadi itu yang kadang-kadang kita ada kericuhan untuk mencari di mana titik api. Itu salah satu pemerintah untuk mengamankan hutan-hutan kita. Jadi bukan tidak bisa, bisa aja bakar ladang ini. Karena ini turun-temurun kalau orang Dayak ini hidupnya berkebun aja, beladang. Jadi kalau ini tidak bisa ya bagaimana orang bisa hidup. Jadi, cuman ada mekanismenya itu tadi, tidak ada tindakan, cuman kita ingatkan aja, cuman gini, Pak, nanti kalau mau bakar tolong jangan tengah-tengah hari lah, sore-sore hari antara jam 5 gitu, jam 4 ke atas sampai jam 5, jam 6 gitu, sore-sore lah, itu aja kita himbauan ke situ aja. Nggak ada sampai saat sekarang warga kita itu belum ada yang diproses gini-gini ini, biar mereka gini, cuman kita ingatkan aja. Dari mana-mana, ada dari Kecamatan Silungurai juga ada yang dari Barong Tongkok juga ada, dari Kabupaten. Kalau dari kampung, ada yang dari Kampung Cempedas, ada yang dari Kampung Payang dari itu, ada yang dari Kampung Betung, ada dari Kampung Blusuh tadi yang datang. Keseluruhannya ini 2,2 hektar. Tetapi karena tidak terbakar semua, ya yang ditanam bibitnya cuma 4 kaleng lebih. Satu kaleng itu kalau yang bibit gabah kering 10 kilo.
kalau gabah basah itu sampai 12 kilo. Dia sekarang tidak juga 100% melarang membakar, tapi ada batasannya. Tuh. Boleh menugal harus jam 5. Tuh. Di sekelilingnya ini harus dibersihi. Nah, itu. Jadi saya juga pernah nantang itu. Enggak bisa kalau dibakar jam 5 sebab membakar ladang itu harus jam 1. Nah, disitulah puncak panasnya yang bisa membakar ladang. Nah, itu. Tapi mereka mengatakan begini. Kami ini menyampaikan berita yang dari hilir sana. Karena mereka sana punya satelit. Kalau kita bakar tengah hari, itu apabila diketahui oleh pusat, mereka di daerah ini bisa kena teguran. Jadi itu alasan mereka. Terus saya mengatakan, kalau kami orang Dayak ini sudah ada kearifan lokal tentang bakar-membakar. Kami sudah tahu suhu yang boleh membakar atau yang tidak boleh dibakar. Karena kami tahu, kami periksa di dalam hutan apakah api itu bisa merantak di dalam hutan atau tidak. Nah, itu memang kalau kemarau panjang sampai 1 bulan, 2 bulan, panas itu memang bisa membakar hutan. Tetapi kalau panas cuma 5 hari, 1 minggu, 2 minggu, itu belum bisa api itu makan di dalam hutan. Nah, itu pengalaman kami sepanjang kami hidup sebagai petani. Saya rasa kalau pemerintah itu mengatakan peladang itu pembakar hutan itu sama sekali tidak. Nah, itu buktinya ini bisa dilihat. Tidak ada yang terbakar di luar ladang ini. Itu memang kita sudah persiapkan itu. Ini dulu zaman kami itu sekolah. Kok kering lah sungainya nih? Lagi musim bus ke Samarinda itu. Bendera-nya Kak lalu busnya. Pada zaman dahulu itu dapat dijamin tidak ada hutan itu terbakar di sana sini. Tetapi setelah banyak perusahaan masuk dan banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab masuk, disitulah hutan itu terbakar di sana sini. Karena adat itu memang sudah mengajarkan kepada kami tentang membakar hutan itu. Karena risiko membakar hutan itu bisa membakar kebun-kebun buah, kebun-kebun rotan, dan sebagainya. Nah, itu memang kita masyarakat lokal itu tidak bisa membakar sembarangan. Maka oleh sebab itu harus memang ada keahliannya di situ. Thank you.
ingin menyampaikan pertama, kenapa acara ini dibuat. Pertama, untuk berusaha untuk mendukung Bapak Ibu yang peladang. Karena kita tahu sekarang aturan pemerintah itu, orang-orang lokal, masyarakat itu sudah tidak boleh berladang bakar. Kalau bakar, ditahan, ditangkap polisi. Itu kita tidak setuju, kita ini tidak pernah bakar hutan, kita bakar lahan. Nah, kami kemudian beri contoh, masyarakat-masyarakat lokal beri contoh bahwa inilah modelnya. Kita bakar ladang kita, kiri kanan masih hijau, tidak ada api menyebar dan lain-lain. Saya mau mengatakan bahwa ini usaha kami di level provinsi, bahkan sampai ke pemerintah pusat, untuk menyuarakan tidak boleh ada kriminalisasi terhadap masyarakat, terhadap kepala adat, yang mereka itu menugal, mereka itu berladang. Mungkin kalian belum merasa, tapi di Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah itu tarik, polisi sudah tarik-tarik. Nah itu hal yang perlu kita buat kesepakatan bersama. Kalau ada satu petani yang dipanggil polisi, dikriminalisasi, kita bantu. Kemudian yang kedua, kegiatan ini tidak dibiayai oleh pemerintah. Ya. Jadi kita tidak mendapat anggaran khusus ya dari pemerintah untuk buat acara ini, buat ladang, buat makan-makan kita. Ini iuran. Saya berharap ke depan banyak yang mau berladang. Ini tuh ladang saya, ladang kita. Saya biar sekolah juga, biar di kota, kerjaan macam-macam juga. Tapi saya mau punya ladang. Masa orang di kampung sendiri nggak punya ladang? Tanah habis dijual ke perusahaan-perusahaan. Harapan saya supaya masyarakat adat ini bisa bebas berladang, membakar, tetapi terkontrol sesuai dengan aturan adat yang ada. Tidak boleh membakar semaunya, apalagi kalau masuk musim kemarau itu memang tidak boleh membakar. Karena apabila mau membakar itu memang undang sekampung untuk menjaga. Tidak boleh merusak hutan karena hutan itu adalah sumber kehidupan. Saya mengharapkan kepada pemerintah harus selektiflah melihat situasi orang-orang adat, untuk karena orang adat punya keahlian sendiri tentang alam, tentang hutan, tentang bakar membakar. Kami dari SMA Negeri 1 Morlawa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2017. Berdaya! Yes! Selamat Hari Sumpah Pemuda 2017. Yes! Adil Katalino, Bajuramin Kasurga, Basengan Kajubata. Harus! Selamat Hari Sumpah Pemuda tahun 2017. Gerdayak! Yes! Semangat masyarakat adat! Semangat Dayak Benua! Berladang! Berladang! Berpuma! Berpuma! Sempekap! Semangat Dayak Benua! Semangat tetap berladang! Semangat masyarakat adat!